Oke okay boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, sekarang kita berada di episode ke-79 dari FIFA 21 Tottenham Academy Mode Series kita ya. Dan di video kali ini kita akan bermain di round ketiga dari Carabao Cup ya. Ini grupnya nih kemarin belum saya sebutin ya. Oke, okay, yang di pertandingan lain ya, di bagian pertama ini ada West Ham, Birmingham City, lalu Aston Villa menghadapi Fulham, Cardiff, Norwich, City bertemu Peterborough. Lalu di bagian kedua ada Everton bertemu West Brom, lalu ada Chelsea bertemu Huddersfield, lalu ada Newcastle yang akan melawan Leicester, tim Liga Inggris. Lalu Liverpool akan bertemu Swindon Town, lalu kita akan bertemu Leeds di bagian ketiga ini. Lalu ada Arsenal bertemu Burton Albion, Sheffield bertemu Barnsley, United bertemu Reading, dan di bagian terakhir ada Middlesbrough bertemu Southend United. Southend atau Southend bacanya. Lalu ada Wolves ketemu Nottingham Forest, Southampton. Sekarang Southampton bukan Soton. Bertemu Crystal Palace dan Wigan akan bertemu oleh Bristol. Dan sepertinya saya akan menggunakan pemain lapis kedua lagi sini. Karena dilihat jadwal kita di pertandingan kedua ini nanti mesti ke-7 kan bertemu Liverpool. Dan Liverpool itu ada di bawah kita posisinya. Sekarang poin sama, cuma mereka udah kalah 2 kali, kita belum terkalahkan. Dan kemasukan 6 gol mereka, kita baru 4 gol musim ini. Jadi kayaknya sini tim dari siapa namanya Troy Parrott yang akan main menghadapi Leeds. Dan di video kemarin kita berhasil menang 1-4 atas Fenerbahce dan menang 2-0 atas Leicester City ya di menit ke-6. Oke, itu sekarang kita lihat dulu beritanya ini ada apa. Aduh, mana sih? Oh, ini. Oke. Okay. Spurs keep winning. Liverpool. Liverpool barusan membantai Leeds United 3-0. Shock debut for Aaron Glover. Oke, okay, berusaha transfer udah tutup kan? Bentar. Saya ini pencari bakatnya kurang satu kan. Ini nih, ketemu nih Estonia nih. Oke, kita kontrak aja nggak masalah. Kita taruh ke bakat-bakat yang bagus itu ya sebenarnya di Portugal sih. Coba aja kita taruh ke Portugal walaupun dia orang Estonia ya. Sama-sama ya 9 bulan nggak masalah lah. Si Koit Kabin. Semoga membawa pemain bagus lah. Karena manajer rating tiap hari makin turun 69. Yang bisa aja dipecat mungkin ya. Harus saya nggak tahu si FIFA ini. Apakah ada pemecatan di pertengahan musim seperti ini? Wow sekali kalau kita benar-benar dipecat. Oke, langsung aja kita advance. Oke, please call nih baru kirim. 7994 Cian Fagan, bentar. Wah, ini kagak masuk nih, kita reject. Kita reject, reject, di reject aja. Malah nyanyi saya. Oke, kita reject. Kayaknya si Cian Fagan ini boleh lah. Kita coba promosikan. Lalu dari Jack Randall, Theo Evan, Carter Miller kagak. Ini sih Harry Bird coba ya. Oke. Kagak masuk dah, over rating sama potensinya kurang menarik. Oke, biarin dulu aja dua orang ini. Itu kenapa manager rating update saya naik? Aaron Glover. 70. Kayaknya ini sih gara-gara saya masukin dua defender tadi kalau nggak salah. Bentar, belum kita atur mereka latihannya atau tadi dua orang. Fagan, 56, nggak masalah lah, kita latih aja dulu. Pokok dia nggak apa ya, nggak terlalu keburu-buru cabut, nggak masalah. Satunya tadi mana? Harley Bird, RM nih, mantap juga nih orang. Wow, oke. Skill move-nya 5 bintang, Bigfoot-nya 3 bintang. Boleh juga nih. Kita latih apa? Ini sih inverted wide with delivery ini sih yang paling cocok.
untuk menaikkan Bigfoot-nya menjadi 5 bintang. Oke. Tidak ada berita yang wow gitu. Spur keep winning. Waduh, berarti kita melawan Piemonte ini terpaksa menurunin tim lapis kedua kayaknya ya, nggak tahu sih, lihat aja. Golem, posisi golem ke Leeds. Nggak ada berita yang signifikan. Oke, langsung aja bisa saya gas ya. Oke. Dombele bolehlah starter. Aduh, keep sweat bolehlah starter, menekan gili CP. Aduh, Oliver skip kurang bagus nih. Lagi turun staminanya. Skewhen bolehlah ikut. Oke. Aduh, Winston mekanik juga lagi 97 staminanya. Bawa yang jarang kita kasih main. Aduh, Winston sering main sih. Lover, janganlah. Ya, Winston nggak masalah lah. Kita bawa untuk main. McCormick starter. Boleh pentingin si Sagadu atau Johnston. Jangan Johnston, saya siapin buat atau Ramos. Ramos saja yang kita bawa karena Johnston saya siapin starter untuk menghadapi Liverpool besok sih. Aduh, Brandon Williams lagi belum bagus. Si White boleh ikut. Aaron aman kan? Ya, 92 nggak masalah lah. Aduh, parat yang nggak aman nih. Skuhun bisa jadi right back. Boleh juga Anda. Winston McKennie pun juga bisa. Wow, impresif. Konat Leimer, jangan. Brandon William, Reguilon. Ya, biarinlah, paksa aja main full. Oke, Konsa, McCormick, Konate, Frederick Leon. Oke, dan langsung saja kita gaskan round ketiga dari Carabao Cup. Dari S Point Arena antara Leeds United menghadapi Spurs. Let's go. Oke, lagi-lagi Troy Parrott yang menjadi andalan kita di lini depan. Karena untuk persiapan menghadapi Liverpool, kita turunin aja pemain kedua kita atau tim formasi tim kedua kita menghadapi Leeds United di round ketiga. Ada Kiko Casilla masih main aja, saya kira udah pensiun Anda. Kiko Casilla, oke. McCormick ini sih yang sing starter sekarang. Gila betul nih anak. Bisa-bisanya starter terus loh dia. Gibbs-White juga akan starter. Menggantikan Gilly CP dan Dombele juga akan starter. Winston McKennie agak starter. Oke, dari Leeds ada Mister Darah, Sapinya, Gerhard, Sacek, Saponara, Sam Greenwood di bench ya. Kiko Casilla, Rodrigo masih ada. Formasi 4-1-4-1 mereka, Rodrigo tetap jadi tumpuan di lini depan. Oke. Ya, kayaknya kita terakhir lawan Leeds itu menang ya kayaknya. Di Liga Inggris sih kita sedang ketemunya tuh. Atau pernah ketemu di cup gini nih. Turnamen semacam Carabao atau FA Cup. Kayaknya nggak pernah deh, lupa saya. Gilanya Parrott sama si Wing sih, sama Konate yang pakai nomor kecil. Semuanya besar nomor punggungnya. Wow, Frederick Leon, ayo tampil cantik lagi. Kiko Casilla, kiper kawakan yang pernah membela Real Madrid juga. Nah, namanya sama-sama seperti Casilla, hanya hilang S-nya saja Casilla. Oke, Rodrigo bersiap-siap. Oke, live langsung dari S Point Arena sampai menyaksikan round ketiga Carabao Cup antara Leeds United menghadapi Spurs. Selamat menyaksikan. Oke, bola kita, good job memilih. Udah lama kagak starter ada. Konate ke wing. Waduh. Fokus wing. McClamon. Rodrigo. Bahaya. Yuk, jangan ketarik semua. Oke, Konsagut. Ke Gibbs-White.
Troy Parrott ke Ndombele. Bisa tuh ke Sessegnon. Oke. Good Rian Sessegnon. Parrott bisa cari posisi. Parrott. Parrott. Aduh, gagal. Sayang sekali Parrott. Masih Rodrigo. Ponsa good. Keep sweat. Oke. Ke Harry Wing. Troy Parrott. Ndombele. Aduh, telat Ndombele. Cepat maju dong. Rodrigo. Masih Rodrigo. Gotch. Wah, bahaya sih. Masih play on. Steven. Kasey. Kembali ke belakang. McCallman. Pemainnya berubah semua sih. Gak ada semacam Philip tuh. Lalu Jack Harrison dulu mantan pemain ini kan. Dipinjemin sama City. Masih Obafemi. Wings ke Gibbs-White. Oke, dapat Aaron. Good. Aduh, sayang banget. Nanggung banget umpannya. Rodrigo. Gotch. Masih Gotch. Balik ke belakang. Kalman. Dapat Wing. Good. Ke Konate. Tenang. Ndombele. Bisa ke Rian Sessegnon. Oke. Good. Rian Sessegnon. Ke Troy Parrott. Troy Parrott. Bam. Dah. Cerut, 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 cerut. Aduk, 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 aduk selebrasinya. Benar-benar tajam. Anda tidak tahu Troy Parrott kagak dijaga ya. Kasih ruang terus. Telat untuk Anda menutup. Oh ya, bola Premier League kayaknya baru deh. Coba nanti saya ganti ya. Ada yang bisa diganti nggak? Ada yang baru soalnya bola Premier League nih. Job Troy Parrott cetak gol pertamanya di Carabao Cup. Oke, kita unggul 1-0. Ini hitungannya kita ketemu tim sesama Premier League sih. Masih pagi loh kita langsung ketemu. Gotch, cedera gila. Dilanggar siapa tadi? McCormick kalau nggak salah. Langsung cedera dia, gila injury loh, kagak diganti. Ayo keluarin bola lu, kasihan pemain tuh dipaksa terus. Masih Rodrigo. Skeleton, McCallman. Masih melewati Harry Wing. Rodrigo. Good, McCormick. Ke Rian Sessegnon. Ke Tanguy Ndombele. Oke. Tanguy Ndombele bisa. Parrott bisa cari posisi mungkin. Troy Parrott. Tidak ada rekan. Masih Ndombele. Sendiri. Tanguy Ndombele. Racing cantik sebenarnya. Sayang, masih belum menemui sasaran. Tipis sih kayaknya. Aduh, tipis sih. Sayang banget Ndombele. Oke, gak diganti lo gila. Gila, Anda cedera lo. Pemain Anda cedera itu, Bapak pelatih siapa? Marcelo Bielsa ya? Steven. Balik ke belakang. Messi. Gotch. Kalman. Rodrigo. Aduh. Nyaris si McCormick. Gak dapet shooting langsung sama Rodrigo Moreno nih. Tung jauh-jauh. Jauh cukup panas. Tuh pemain gak diganti-ganti bener. Bisa. Kasian loh dia cedera ACL. Udah gak bisa main lama pasti. Ke Parrott, oke. Troy Parrott. Ke Obafemi. Obafemi. Akhirnya cetak gol Anda. Tidak disangka-sangka. Hey, selebrasinya kenapa tuh jatuh-jatuh terus? Michael Obafemi akhirnya mencetak gol pertamanya di Tottenham setelah kembali dari peminjaman. Gak nyangka sih umpannya bisa. Wow. Parrott tertik juga dia. Ya, keburu membuka badan si Kasila. Kepalanya kena. Oh ya, Bielsa itu. Bielsa atau bukan sih? Kok botak gitu? Michael Obafemi, gol pertamanya sama Tottenham musim ini. Setelah kembali dari Frankfurt. Oke, 2-0 kita unggul. Gotch. Steven. Gotch. Calmon.
Steven. Dapat memilih good job. Tidak masalah throw in. Casey. Gods yang cedera itu ya Gods. Kita buat cedera lagi gimana tuh ya? Enggak main kayaknya bisa-bisa. Gods. Oke, Konsa good. Aduh. Fall terhadap Gods sih yang dihitung. Oke, diambil oleh Rodrigo. Dapat Leon. Oke, 2 menit tambahan waktu. Sisenyon ke Numbile. Kembali ke Sisenyon lagi. Oke, bisa yuk. Serangan terakhir sebelum babak pertama usai. Obafemi. Aduh, sayang banget. Arahnya tidak tepat. Obafemi. Obafemi. Oke, half time whistle. 2 kali shoot. On target semua si Parrot nih. Bener-bener berkembang si Parrot nih. Pokoknya apa ya, tepat kita kasih sasarannya. Wow. Oke, di pertandingan lain udah masuki babak kedua sih, udah masuk 60 menit. Arsenal aja yang half time. Oke. West Ham unggul 3-1, Fulham unggul 1-2. Norwich 1-0, City tertinggal 1-0 atas Peterborough. Everton unggul, Chelsea juga unggul. Leicester, Liverpool ditandingi imbang oleh Swindonton. Dan Arsenal unggul 1-0 atas Burton Albion. Oke, langsung saja kita mulai kick off babak kedua. Kipswet. Hari ini Kipswet kagak terlihat megang bola sempat. Aduh, salah umpan si Parrot. Tenang, tenang Parrot. Casey. Kalmol. Gods. Konati dapat good. Parrot bisa. Obafemi umpan. Aduh, kebaca. Ih, dapat tuh. Oke, good. Saya kira ke Kipswet. Kipswetnya udah masuk. Mau pindah tuh Thomas Partey. Pindah kemana nih? Oke, Gods. Yang cedera tadi masih belum digantikan juga sampai babak kedua. Benar-benar kejam si Bilsa nih. Masih Gods dapat good. Belum pilih bisa ke Parrot. Obafemi. Gagal umpannya. Terbaca le boy. Skeleton. Rodrigo. Konsa good. Belum pilih ke Parrot. Obafemi. Kipswet ke Obafemi lagi. Oke. Harinya Obafemi mungkin. Troy Parrot. Aduh. Troy Parrot. Wah, gila sih. Obafemi bisa-bisanya kasih umpan ke Parrot tuh. Gods. Steven ke McCallmon. Skeleton. Keluar bola, masih dapat Davis. Balik ke belakang Skeleton. Rodrigo. McCallmon. Rodrigo, waduh hati-hati. Oke, good. Untungnya cedera sih. Kesalahan sih kalau nggak sampai diganti, mereka benar-benar melakukan kesalahan si Bilsa. Wing. Belum pilih. Obafemi ke Sesenyon. Oke, good job. Sesenyon sendiri. Rian Sesenyon. Troy Parrot. Offset sih. Nah, saatnya kita lakukan pergantian. Waduh, Sesenyon udah jatuh gini. Bolehlah Ramos main. Gantikan si Konsa. Ramos tengah sini boleh. Dombili udah lala aja dah. Skuhen. Atau McKinney. Kelas Skuhen boleh lah. Kita kasih kesempatan untuk main. Pergantian pemain. Gerhard. Rodrigo digantikan. X-Point Arena ini kayaknya stadion generik ya. Sekian masuk di Lisipi untuk hari ini, istirahat dulu ya. Wings. McCallman. Casey. Gilhad. McCallman. Gods. Gilhad. Masih Steven. Oke, Konsa, good job. Badannya miring-miring gitu, Konsa.
Pergantian kayaknya dari Leeds nih. Benar, Steven digantikan oleh Rapinya. Nomor 18 Rapinya kan. Sayang belum ada real face tuh orang. Coba ada, mantep sih. Buang Konate, good. Konsa kalau bisa ambil, ambil. Oke, masih Rapinya. Takatik sendiri. Stroke bacanya apa tuh? Singleton. Oke. Good job. Wow, Leon mulai ayo duduk salah. Buang bola. Oke, Ramos good. Rapinya hati-hati. McCormick good. Aduh, umpan ke siapa sih gila? Masuk sih. Bagus bagus. Skeleton cetak gol. Buangannya kurang baik sih. Ini bingung sih siapa yang mau menutup. Jamie Sackleton. Udah 2 gol dia. Yuk yuk pertahanin yuk, jangan sampai kita terkejar. Skuhen. Ambil 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 ambil. Ambil 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 aja. Karena benar-benar foul tuh. Jangan diterusin, ambil aja. Bisa jadi kita dapat Skuhan, oke. Skuhan. Dapat gol kan kita. Cetak gol akhirnya Skuhan. Apa saya kata? Skuhan. Ambil aja ada gitu. Malah dapat gol kita. Mukanya hampir sama kayak si Gilisipi. Lihat lu kan. Michael Ballack muda sih ini. Tapi dia gelandang bertahan. Kakinya sampai belok-belok gitu. Wow, tendangannya cukup top chair juga nih anak. Skuhan. Gol perdananya mungkin di Tottenham. Oke, 1-3 kita unggul. Gilhad, Rapinya. Götze. Skeleton. Gilhad. Greenwood. Sam Greenwood ya, bukan Mason Greenwood. Konsa. Keep sweat. Oke, okay, oke. Okay. Wah, kagak kambil tuh tadi. Keep sweat, oke. Okay. Bisa cetak gol. Debut, keep sweat. Bam. Mason McKenny ini udah cetak gol belum? Ini anak udah cetak gol nih. Si Morgan Gibbs-White. Parot cukup pintar. Gibbs-White juga cari posisinya dengan baik sih. Kiko kasih lah, kagak berkutik. Mereka terlalu bermain menyerang. Good job, 1-4. Habis sih kayaknya. Berapa menit tadi tambahan waktu, kagak lihat saya. 3 menit, baru tambahan waktu ternyata. Rapina. Greenwood. Greenhard, oke, okay. Ramos good. Oke, okay. Full time, bisa. Kita menang 1-4 atas Leeds di Carabao Cup. Satu gol dari Parrott, Obafemi, lalu dari Felix Skuhan dan Morgan Gibbs-White. McCormick gila sih, dapat jatah main terus nih anak. White, kita mulai benar-benar majuin pemain akademi sih. Kalau bisa laku di pasaran secara mahal, nggak masalah. Frederick Lyon. Oke, kita lihat statistik pertandingan kali ini. Leeds melakukan 5 kali shoot berbanding 10, 4 kali on target berbanding 8, 64% possession berbanding 36, 2 kali tackle berbanding 7, 1 sama-sama sekali foul. Cedera kagak diganti, pelatih gak ada akhlak tuh. Kasian pemainnya. Dombele juga main bagus, Sessegnon, Aaron, Skuhan, Gibbs-White, Wing, Obafemi, Ramos, McCormick, Konate. White, ya. Gara-gara si White tadi salah umpan jadi gol. Buang ke depan aja. City imbang, wow. Tim sekelas City ditandimbang sama Peterborough. What? Apa kata dunia?
starting the match. Oke, apa-apa pertanyaan apa? Kita jawab dengan Harry Kane kagak main hari ini. Kagak usah ngadi-ngadi lu ya. Gak usah tanya-tanya kenapa Harry Kane kagak main. Udah tahu, habis ini kita lawan Liverpool. Tanya-tanya aja nah. Ngadi-ngadi. Oke, naik ke 72 manager rating update-nya. Ada berita apa? Tidak ada berita. Spurs can count on Harry Kane. Tidak ada berita yang signifikan. Oke, kita langsung advance. Kita training para pemain kita. Kitson sih yang kita tunggu-tunggu nih main. Waduh, Liverpool terus langsung lawan Piemonte. Bener-bener deh. Bentar, saya mau lihat top scorer. Waduh, Parot udah terkejar sama Mohamed Salah. Assist De Bruyne. Clean sheet. Loris baru satu sih. Lian udah satu juga. Okay, good job. Firmino sama Guerrero udah ngoleksi kartu merah, gila. Iya, turun lagi. Okay. Klasmen juga turun karena udah banyak yang main tuh kayak City, United langsung naik tuh. Wah, Arsenal akhirnya kalah. Arsenal lawan apa sih? Lawan United makanya kalah. Leicester, Soton, Chelsea belum terkalahkan. Wah, kita lawan Liverpool nih. Oke, langsung yuk kita ke tim manajemen. Gak ada press conference nih, padahal big match ini. Tapi sama-sama di bawah sih. Bukan big match juga. Oke, Gedson, Reguilón, Sanchez, Stone, Lahmer, Ramos tetap ikut, gak masalah. Winston McKinney udah 80 tuh. Mantep kagak tuh. McCormick 62. Ini konsa dikit lagi 80 juga nih. Kipsport kayaknya udah naik deh. Apa masih tetap 76? Jack Harrison, Nelson. Oke, Parrot yang akan saya bawa. White ikut boleh. Oke, gak ada yang perlu saya rubah mungkin. Kuning apa putih enaknya pakainya. Ya kuning aja lah gak masalah. Oke, dan langsung aja kita gaskan matchday ke-7 Premier League antara Liverpool menghadapi Spurs langsung dari Anfield. Let's go. Oke, waduh, full team nih kak. Itu Pogba atau Mane nih? Mane kan? Oke, Mane. Saya kira Pogba. Gak ada kabar Pogba ke Liverpool soalnya. Aduh, lupa ganti bola. Astaga, gak ingat saya. Maafkan saya, guys. Tadi makanya saya ingat-ingat apa, deng. Ganjel baru ingat nih, lihat. Bolanya coba ingin saya ganti pakai bola baru. Lupa ya ampun. Siapa tuh kaptennya? Connor Cody. Main dia Connor Cody. Koke. Van Dijk dan Cody. Oke, bukan Soyuncu setidaknya kan. Connor Cody. Mantan pemain Liverpool, pemain akademi. Harry Kane, yo Harry Kane, bisa. Sadio Mane. Yo Kane bisa kan? Jurgen Klopp. Kita terakhir bertemu Liverpool di Community Shield kita menang sih. Tipis tapi kemenangan kita. Koki langsung ditunjuk sebagai kapten, wih. Trent Alexander-Arnold masih ada, Connor Cody, Diogo J, Salah, Mane. Kayaknya ada Grujic ya tuh. Kayaknya sih Grujic sih, nggak tahu lagi. Johnstone starter akhirnya. Dan dari Liverpool ada Alisson dengan formasi 4-3-3 juga. Ada Alexander-Arnold, Cody, Van Dijk, dan Robertson. Tengah ada Grujic, Fabinho, dan Koke. Depan ada Salah, Jota, dan Mane. Firmino masih kartu merah mungkin atau masih di bench. Simikas, Firmino udah ada di band, ada Origi, Minamino, ada Soyuncu juga. Dan dari kita dengan tim utama kita dengan opsi 4-3-3. Dan Stone dan Vincent Harris akan duet bareng. Gedson yuk. Bisa, kasih umpan-umpan bagus. Oke, live dan langsung dari Anfield, selamat menyaksikan.
kick off babak pertama matchday ke-7 Premier League antara Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur. Selamat menyaksikan. Laga panas ini. Kita dari musim lalu tuh kalian Liverpool hanya bisa sekali. Dan mereka selalu juara berturut-turut 2 musim. Virgil van Dijk, Rusik, Fabinho. Dapat Lemar, oke. Ke Son. Oke, Son bisa. Aduh, false si Son, astaga. Untung gak ada kartu sih, untung. Antara nggak tahu sih itu bersih atau enggak, tapi bola juga kena si Son tadi. Mohamed Salah. Tenang, tenang. Mohamed Salah, takatik sendiri. Masih Mohamed Salah. Yuk, yuk, kembali reguluan ke posisi. Oke. Johnstone good. Berwin bisa, yuk Berwin. Ken cari posisi yuk. Ken. Aduh. Ken telat sih. Ngapain sih harus tunggu-tunggu. Langsung cari posisi dah. Lo Chelsea so good. Eh, tahan sama Koke. Robertson. Fabinho. Bruhik. Diogo Jota. Aduh, nyaris dapat Osbuk. Oke. Oh, good job, Johnstone. Hey, Ken, cari posisi dong. Aduh, sayang banget. Kitson udah bagus tadi. Laimer ke Loris. Loris kembali ke Laimer. Oke, good. Si Ken kenapa sih? Saat diandelin malah kagak bener mainnya. Laimer. Oke, good. Rochel suka Berwin. Oke, good. Cari posisi siapapun sudah. Yuk. Ken. Gitu dong. Trut, 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 trut. Harry Kane. Good job. Soyuncu mungkin. Ken kagak dapat posisi tuh ya. Kalau yang main Soyuncu. Yang jaga Soyuncu. Tapi ini corner Kohadi. Karena Van Dijk kayaknya udah kesini deh kan. Bener. Udah narik ke arah Berwin. Kohadi. Ya. Tipis sih antara tipis dengan posisi Alisson harusnya. Tapi Ken berani juga menembak. Gol ketiga Harry Kane. Yuk manfaatin. Mumpung Soyuncu agak main nih. Kita harus bisa manfaatin. Yuk. Tanggul 1-0. Ruhik. Diogo Jota. Ruhik. Langsung panjau ke Mane. Aduh, terlewat si Laimer. Bahaya. Wah, saya takut. Oke. Takut. Hey. Apaan sih? Bisa-bisanya. Astaga. Gol loh. Hey. Sudut sempit itu, Loris. Hey, ngapain kamu? Sudah. Oke, yuk tenang, 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 tenang. Bisa, bisa, yuk. Nah, jadi Loris. Harus dikompor sih, Loris kayak si Ken tadi. Yuk, Berwin. Ke Gedson, Hotspur. Yuk, tenang. Aduh, salah umpan, Hotspur. Yuk, yuk, mental kita jangan jatuh. Yuk, 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 tenang. Laimer, jangan kecolongan lagi untuk Mane, please. Keluar bola, masih dapat. Masih dapat tuh gila. Johnstone good. Lo Celso, astaga. Davinson. Hotspur ke Berwin. Johnstone. Ke Harry Kane, oke, good. Ke Berwin, oke. Kane bisa naik. Kane, please. Aduh, ngapain gitu sih? Salah, salah, salah. I'm sorry, I'm sorry. Oke, okay, oke, okay, yuk, yuk, yuk. Ngapain dia yang gitu tuh namanya? Ngasih gue. Aduh, Berwin lo ngapain pindah posisi sih? Aduh, colongan lagi. Yuk, 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 yuk. Gimana nusuk terus dari samping pastinya. Oke, okay, Johnstone, good. Ken. Hey, Lo Celso, Anda kemana? Astaga. Gila. Gelandang kita mentalnya. Hotspur good.
Johnstone, Wood, Lamer. Oke, loh, bola si Liverpool gila. Wasitnya gila nih agak mungkin. Gruhik, bahaya. Oke, untung sundulan sih salah. Masih salah, memang salah. Oke, yoyo, tenang, tenang. Jangan kehilangan ritme permainan kita, yuk. Astaga, mulai nih kumat nih Liverpool. Oke, half time. Mulai kumat nih Liverpool. Dapat terus bolanya. Gol kan sih tetap ya cantik gol. Mane yang di luar nalar nggak masuk akal di luar nalar lo ya. Oke. Yuk yuk bisa yuk. Yuk langsung kita mulai kick off babak kedua. Soalnya mulai ngadi-ngadi nih Liverpool mainnya. Gegen press mulai. Oke tenang. Umpan-umpan dulu aja kita. Gedson. Reguilon, Gedson. Davinson. Osberg ke Reguilon. Bisa ke Gedson. Good. Ken. Ke Berwin. Oke. Berwin. Berwin. Good. Trut. Trut, trut, trut. Stephen Berwin. Bal perumpannya sedikit ngawur. Itu si Mane loh tiba-tiba turun. Gila langsung jaga si Berwin. Untungnya bisa duel si Berwin. Dengan ketangan-tangan kaki kirinya langsung aja. Bam, cerut 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 cerut. Wah, parot kegirangan tuh. Dua gol di Premier League Stephen Berwin. Oke, 1-2 kita unggul. Fabinho. Origi. Ruhik, Origi. Wah, baik keluar, keluar, keluar. Dapat sih Mane. Wah, gila bisa langsung ditarik. Oke. Origi mulai masuk tuh, gantiin si Jota kayaknya. Oke, kena kaki Origi. Si Jota ditarik digantiin si Origi. Oke, Davinson. Reguilon. Hotspur hati-hati. Rentan dicuri. Lo Celso dapat good. Wah, kan rentan dicuri. Oke, good yuk. Reguilon. Lo Celso. Harry Kane ada ruang. Harry Kane. Aduh, masih gagal. Masih ada Son. Son ke Reguilon, tenang. Aduh, langsung ada si Van Dijk. Urusan menjaga Harry Kane. Tenang, tenang. Kembali ke posisi dulu. Waduh. Maksudnya bola loh Jelso. Bukan kaki sih. Semoga kuning sih. Oke. Masalah kuning. Tidak masalah. Hotspur. Oke. Kane. Ke Lo Celso. Ke Hotspur. Oke, good. Hotspur bisa. Tidak ada spot, masih Hotspur. Ke Lo Celso. Aduh, kagak ada supportnya si Hotspur, kasihan sih. Origi. Salah, kembali ke Origi. Origi. Oke, dapat good. Hotspur ke Lo Celso. Lo Celso langsung umpan terobosan ke Son, tapi ada TAA. Lagi berapa nih? 68 ya, bentar-bentar. Saatnya kita tarik-tarik pemain dulu. Skuhen mungkin boleh. Hotspur tuh bisa CM gak sih? Saya takutnya si... Aduh, salah. Si Lo Celso di kartu merah. Oke, biarin Hotspur aja. Berwin kelelahan tuh kayaknya. Chris Nelson boleh. Reguilon tetap main. Laimer tetap. Gedson biarin dah main full. Virgil van Dijk. Oke. Robertson. Masih Mane. Robertson kembali ke belakang. Fabinho. Origi.
Masih Origi, Divock Origi. Akan umpan ke Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah. Masih play on. Aduh, foul apa nih? Aduh, si Reguilon tadi. Kayaknya kartu kuning lagi. Kartu kuning dah fix. Oh, kagak. Oke. Okay. Padahal cukup keras sih. Sheldon Shaqiri digantikan namanya siapa tuh tadi? Mohamed Salah. Oke, ganti posisi nih. Tiang belakang. Alexander Arnold. Oke, goal kick. Yuk, bisa. Waduh. Davinson mencari rekan. Masih Davinson. Tidak ada rekan. Hei, dekat dong. Gila. Oke, ke Skewen. Untungnya dapat Skewen. Good. Dia sampai kehilangan ke Gibson. Oke. Ke Harry Kane bisa. Harry Kane ke Skewen. Oke. Skewen. Wah, Davinson sih. Benar-benar gila. Origi. Konat timer. Dapat. Aduh, handsball lagi. Si Leimer. Untung si Van Dijk yang digantikan Son Heung-min. Saya kira si Connor Cody udah gak ada harapan kalau dia diganti. Hotspur, oke. Okay. Christensen. Harry Kane. Aduh, kena si Grujic. Serdan Shaqiri. Masih play on. Gedson dapat. Good. Son. Rex Nelson, oke. Okay. Aduh, banyak. Jelek banget. Si Koke. Origi. Rujik. Oke, dapat. Good. Nyaris Loris. Mane udah deket tuh. Gila Originya. Ayo menit 90 yuk, tambahan 3 menit nih. Oke. Son Heung-min. Rujik. Koke. Masih Koke. Fabinho. Langsung ke Sadio Mane. Mane. Yuk, tenang. Oke, dapat Osbuk. Good. Habis ya harusnya. Oke, full time. Gila. Oke, menang tipis gak masalah sih. Not Karius kagak dimain sih. Banyak peluang sebetulnya kita. Tapi ya, Alisson masih terlalu jago. 1-2 udah bagus lah. Yang penting kita raih 3 poin. Liverpool udah kalah 3 kali berturut-turut. Bisa yuk, bisa. Kita berarti mau ngoleksi 15 poin. Yuk, bisa. Musim ini adalah target kita untuk juara. Udah nggak bisa nih. Musim terakhir nih, kita harus bisa juara sih. Wow. Kita lihat statistik Liverpool yang melakukan 2 kali shoot dan 1 kali on target. Kita 4 kali shoot, 4 kali on target. 59% possession berbanding 41, 6 tackle berbanding 4 kali fall kita. Oh, Grujic tuh cedera. Wow. Tim kita spesialis untuk mencederai pemain. Bergwijn, player of the match-nya. Virgil Son. Kenapa dengan Son musim ini? Wow, John Stone main bagus kan. Emang saatnya John Stone sih yang harus starter. 8,0 tumben-tumbenan ada back bisa tembus gitu. Oke, okay, mau tanya apa nih? Spinner Premier League siapa tuh dia keep wing? Tapi ini. Nah, waktu gini kagak nanya si Riken. Waktu si Riken kagak main ditanyain lalu tuh bisa aja. Oke, thank you. Waduh, Liga Champion ya. Bentar, saya setting sekarang aja ya, mumpung ingat. Mana sih bola baru, ada nggak? Ini punya eSport. Banyak juga bolanya. Mana sih bola
Katanya di update terakhir tuh ada bola baru. Udah update berapa kali sih nih si FIFA nih? Mana nih bolanya? Premier League tuh depan-depan sih kayaknya. Ah, nih. Oh, iya ya benar. Premier League Trophy. Ini udah keluar nih. Kayaknya nanti aja deh waktu kita itu kayaknya bola khusus buat mau juara menjelang juara ya mungkin. Itu gimana? Special edition? Atau udah dipakai sih setahu saya. Banyak juga bola dari FIFA ini. Capitano, default aja lah. Bentar, ngomong saya ingat. Saya offin dulu aja biar besok tinggal mainin aja, jadi nggak ada kata-kata lupa. Oke, seperti biasa kita lihat dulu stat pemain-pemain kita. Oke, Brandon William tidak main hari ini, regular cukup bagus. White +1, Oxford belum ada perkembangan, Tanganga. Johnstone, wow, perfect sih Johnstone sebenarnya mainnya. Sanchez ini belum kembali ke rating sesungguhnya. Ramos sudah mulai turun, McCormick udah naik. Konsa ini nggak tahu sih kartu merahnya masih ngaruh di pertandingan apa, nggak tahu saya. Sagadu, Konate, lalu ada Max Aaron, lalu ada George Mars yang belum tahu mainnya berapa kali di timnya, Schuhen, lalu ada Konrad Laimer, Osberg, Harry Wing, Sessegnon, Son. Son sebenarnya bagus loh di Asian Elite Cup. Ya benar-benar jadi tumpuan kita. Nggak tahu sih. Di Premier League dia tuh baru 6,5, belum cetak gol loh. 6,7. Baru ya belum gol sih dia mencetak gol. Di Community Shield malah buruk penampilan. Jack Harrison, Berwine, Cui Sanche, Albert Seymour. Waduh, buruk banget performa Anda. Lo Celso, Getson di Premier League. Waduh, belum mocar dia di Champions League, mocar lo dia. Hari ini aja masih 5,9 dia. Dombele, Winston McKennie sudah cetak 1 asis walaupun belum cetak gol. GCP, Gibbs White. Di Carabao main bagus dia. Marcus Edward udah dimainin sekali di Champions League. Gue tidak tahu Resnelson. Glover, Harry Kane, tetap sih Harry Kane yang paling perfect. Parrot, diikuti oleh Parrot, lalu oleh Vinicius. Oke. Dan sekian dulu video kali ini, dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa diklik tombol like-nya. Dan yang baru tahu, yang baru nonton, dan yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya. Dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Yang mau share video kali ini boleh, yang nggak share juga boleh, terserah dari kalian. Dan itu saja, mungkin kita bertemu di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih kendor, gaskan. Sampai jumpa lagi, see you and ciao. Bye.